sahabatku semua, saya melihat teman-teman dengan cinta. Kali ini saya akan berceramah tema malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa. Nah, kadang-kadang teman-teman lupa ya, kalau mati itu pasti. Semua makhluk hidup di dunia ini pasti mati. Manusia pasti mati semua. Nah, dimaksud mati di sini gini guys, atau malaikat pencabut nyawa. Jadi teman-teman itu jangan sampai mati dalam keadaan mabok-mabokan. Jangan sampai mati dalam keadaan berzinah. Jangan sampai mati dalam keadaan berbuat dosa atau kemaksiatan. Saya akan memberitahu kalau mati dalam keadaan berbuat dosa atau kemaksiatan atau berzina atau mabok-mabokan, saya mau kasih tahu, akan dijemput oleh malaikat maut, yaitu malaikat Israel. Saya beritahu, kalau kamu matinya dalam keadaan kemaksiatan, malaikat pencabut nyawa mukanya sangat serem. Ya, kamu ngelihat malaikat pencabut nyawa yang mukanya seram itu, kamu bisa pingsan. Kisahnya saya beritahu, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pengen lihat wajah malaikat maut. Oh, kamu mau lihat wajah saya? Kata malaikat pencabut nyawa. Boleh-boleh saja. Kamu nengok ke kiri, kata malaikat maut kepada Nabi Ibrahim. Kamu nengok ke belakang. Ya kan? Pas nengok ke belakang, hidungnya itu keluar rapi, mulutnya keluar rapi, pakai jubah hitam-hitam dan sangat mengerikan sekali. Di situ Nabi Ibrahim pingsan. Akhirnya Nabi Ibrahim terbangun dari mimpi, dari pingsannya. Coba kamu, saya mau lihat malaikat maut. Kalau orang-orang yang berbaik hati, orang-orang yang soleh, saya mau lihat kamu matinya seperti apa. Kayak apa wajah kamu? Kata Nabi Ibrahim kepada malaikat maut. Pas pencabut orang yang baik mau tahu, wajahnya sangat ganteng banget. Wajahnya sangat betul-betul, waduh, pokoknya indah sekali pandang mata. Nah, maksud saya di sini guys, teman-teman jangan mati dengan kemaksiatan. Waduh, wajahnya malaikat maut tuh serem banget, sangat serem sekali. Pasti teman-teman pingsan. Itu dan neraka. Itu dan neraka itu bagi orang-orang yang kemaksiatan dan neraka. Jangan berbuat dosa, guys. Jangan melakukan perbuatan kemaksiatan, guys. Waduh, nanti kalau matinya bagaimana ya kalau malaikat maut itu datang? Kalau teman-teman melihat malaikat Jibril, malaikat Mikael, wow, masih mau kan? Karena wajahnya tidak seram, ganteng. Tapi kalau malaikat maut, no way, tidak ada yang mau. Saya beritahu, kematian itu datangnya tidak ada undangan. Kematian itu datangnya tidak ada pemberitahuan. Kematian itu datangnya tidak nunggu sakit, tidak menunggu sakit dulu. Gitu guys. Jadi teman-teman hati-hati ya kan. Jangan berbuat dosa, berbuat yang baik-baik aja lah. Berbuat yang indah-indah aja, menyiarkan wahyu di muka ini. Everyday, setiap hari, selalu menyiarkan wahyu. Nanti kalau pada waktunya kamu mati, malaikat maut datang. Waduh, wajah malaikat maut sangat ganteng. Dan ruh kamu dicabutnya dengan perlahan-lahan. Tidak menyakitkan. Gitu guys. Jadi teman-teman harus dari sekarang introspeksi diri. Ya, banyak baiknya atau banyak buruknya. Kalau banyak buruknya, banyak dosanya, mulai sekarang harus berbuat kebaikan. Harus bertobat. Kalau enggak, waduh, di betotnya itu, ya roh kamu, nyawa kamu oleh malaikat maut teriak, waduh, sakitnya luar biasa. Ampun, ampun. Mulai saat ini,
berbuat kebaikan dan siarkan kebaikan dan siarkan wahyu di muka bumi ini selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Gracias.